menstrika baju broklat ya. Suhu yang pertama, suhu setrika jangan terlalu panas, pakai suhu yang nomor 2 silk. Kita mulai, terus pakai lemek, kain sembarang, kain yang tipis, kerudung sifon atau kerudung apapun terserah, jangan langsung di kainnya kalau setrika ya, biar aman, tidak kosong, tidak lengket, cepat rapi. Yang pertama, langkah pertama, bajunya dibalik, disetrika bagian polosnya dulu. Jahitan dalam dibuka, terutama ini baju yang baru selesai dijahit ya. Nah, ini semua bagian dibuka, disetrika. Jangan terlalu panas. Broklatnya jangan langsung di kainnya ya sahabat. Nah, ini pakai lemek. Nah, kain apapun bisa, yang penting jangan langsung di kainnya. Nah, jahitan tetap dibuka, ini disetrika dari atas kain, langsung ya. Bagian lain sama. Dibuka, kasih lemak, kasih alas. Bahasa Jawanya kan memek ya. Nah, ini kasih alas, pakai kain sembarang. Yang penting agak tipis, kelihatan tidak di bawahnya, di bagian bawahnya. Nah, gini. Jadi dia licin, nggak lengket. Hasilnya nanti bagus. Semua bagian ya, semua bagian yang sudah selesai dijahit di bagian jahitan. Nah, ini dibuka ya, kain yang jahit itu, bagian dijahit itu dibuka, disetrika, kasih alas kain. Sudah selesai. Selesai yang dalam, bagian dalam selesai disetrika, lalu dibalik. Nah, sekarang bagian lengan. Dalamnya dulu. Nah, lalu bagian luarnya yang proklatnya itu, tetap kita pakai alas.
halus kan. Kemudian dibalik, baliknya juga. Halus tak? Coba sekarang yang lengan yang satunya sama juga. Kasih alas biar nggak lengket, cepat licin, halus. Hasilnya pun bagus. Dan baliknya juga. Sama, kasih alas. Samping kiri, kanan kiri, tengah, semua bagian jahitan ya, biar rapi. Semua pakai alas. Sudah, sekarang bagian depan. Belakang sudah, tinggal depan. Sama pakai alas juga. Nah, di bagian lengan, leher, ada payetnya. Payetnya jangan ditekan sama setrika ya, dilewati aja. Nah, ini jadi payetnya aman, nggak rusak, juga nggak lengket, jadi dilewati ya. Hasilnya bagus. Cara penyimpanan baju brokat juga gitu, nggak usah dilipat, langsung dihanger, dimasukkan ke lemari. Siap dong kalau pakai baju, nggak usah setrika lagi, siap pakai. Bagian bawah juga halus dong, bagus. Cucinya juga, cara mencucinya kalau droplet, bahan droplet gini, kalau bisa jangan dimasukin mesin cuci. Cara nyucinya dibalik dulu, dibalik, jadi bagian droplet ditaruh dalam, polosnya di luar. Nah, cuci kucek yang penting yang kotor-kotor, kayak di ketiak, di leher, kalau yang lainnya nggak usah. Di situ, kalau jemur juga dibalik ya.
yang bagian luar ditaruh di bagian dalam, ditaruh di luar. Kenapa? Nanti kalau kena panas matahari biar ininya enggak sudah. Coklatnya tetap halus, awet. Oke. Sudah. Selamat mencoba. Assalamualaikum.